بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حديث ينقل 20 دري الأربعين عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Inna sesungguhnya mimma dari apa-apa yang adrakan nasu para manusia dapatkan min kala min nubuwatil ula dari perkataan kenabian-kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi jika kamu tidak malu fasna ma syi'ta maka lakukanlah semau kamu apa saja yang kamu inginkan hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maksud hadis ini adalah bahwasanya termasuk e, satu syariat yang sama antara nabi terdahulu sampai nabi-nabi berikutnya sampai dengan nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini jadi sejak zaman kuno dulu para nabi-nabi terdahulu sampai nabi-nabi berikutnya sampai dengan generasi nabi Muhammad SAW alaihi wasallam enggak berubah syariat tersebut apa itu idza lam tastahi fasna kalau kamu tidak malu ya lakukanlah apa yang terserah kamu ya dan kalimat ini ada dua pemaknaan makna yang pertama adalah seperti kalau orang Jawa mengatakan seperti di ujo ya yen randisen mukono ya bukan berarti mengizinkan untuk berbuat buruk bukan tetapi maksudnya menyindir dia memang kamu itu nggak punya malu ya sudah terserah kamu kalau memang kamu tidak punya malu ya lakukan semau kamu gitu nah, maka ini e, sindiran keras teguran keras bagi orang-orang yang tidak punya malu melakukan apa saja semau gue tanpa difikir bagaimana akibatnya bagaimana baik buruknya bagaimana e, ridho Allah terhadapnya ataukah tidak bagaimana pengaruhnya terhadap kebaikan dan keburukan kita nah maka kalau tidak bisa mikir seperti itu orang beramal semau ya sudah itu memang karena dia memang sudah tidak punya malu lagi atau makna yang kedua dari hadis ini idza lam tastahi kalau kamu tidak malu fasna ma syi'ta maka lakukanlah artinya kalau mau melakukan sesuatu dipikir dulu ini perbuatan termasuk memalukan atau tidak kalau perbuatan ini memalukan, membuat malu, berarti ini perbuatan yang buruk, maka jangan dilakukan. Tetapi kalau itu tidak memalukan, lakukan, nggak ada masalah. Ya. Misalnya ya, ada seorang laki-laki sudah punya istri, kemudian dia pengen menikah lagi, supaya anaknya lebih banyak lagi, dengan niatan supaya apa, lebih banyak nanti yang mendoakan dia ketika dia sudah mati. Nah sekarang silahkan sebelum melakukan itu, difikir dulu nambah istri atau poligami ini memalukan tidak? ternyata dalam Islam tidak, ya silahkan dilakukan, berarti nggak ada masalah. orang sudah punya anak empat, pengen nambah lagi anaknya sampai lima sampai sepuluh anak, kemudian ditawari untuk KB atau apa diangkat rahimnya supaya tidak nambah lagi, nah, dia pengennya nambah lagi, ditegur keras ya. ini kalau kamu nambah lagi bisa anakmu dua belas, bisa anakmu dua puluh yoken nggak ada masalah mau 12 mau 20 orang itu tidak memalukan apa sih e, salahnya orang anaknya banyak bahkan itu fadilah yang besar karena dalam Islam ini memang kita dihasung untuk punya anak yang banyak karena dengan banyak anak tersebut nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya coba kita bandingkan ya ada orang yang anaknya banyak kemudian orang-orangnya soleh soleh setiap hari mendoakan orang tuanya betapa bahagianya orang tuanya ini. Karena Rasulullah SAW sabdakan bahwa dengan sebab anaknya mendoakan orang tua, ini derajatnya naik dalam jannah. Ya, kita lihat hadisnya dengan kata kunci bistighfari waladikalaka. Ya. Inna rojul laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya orang itu ditinggikan derajatnya dalam surga. Fayaqulu an nalihada. Dia bertanya dari mana saya dapat ini? Kok tinggi sekali derajat saya? Maka dijawab itu karena anak-anak kamu memintakan ampun untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, bandingkan orang yang seperti ini dengan orang yang anaknya hanya dua satunya nakal, satunya agak nakal. Kemudian yang nakal masih hidup, yang tidak begitu nakal akhirnya mati duluan sebelum orang tuanya. Apa enggak susah ini orang tuanya nih? yang biasanya ditunggu-tunggu adalah kebaikan dari anaknya yang tidak nakal tadi. Tapi ternyata ternyata dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusing dia mendapatkan satu anak ya, sisa satu anak dan yang nakal yang menyusahkan orang tuanya. Nah, maka jangan sekali-kali mengatakan dua anak cukup, tapi kalau mau mengatakan silahkan dua puluh anak cukup atau dua istri cukup. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi alamin.